Selamat sore. Ya, makan siang nggak taunya sudah sore nih. Saking gilanya kerja ya. Nggak tahu jam ya. Kebetulan ini di Simpang Yul, pecel lele. Ini namanya burung keruang. Ya, kalau dilihat mirip anak ayam. Burung keruang. Lihat ya, besar satu ekor. Jadi kalau Anda dari Kelapa mau ke Tempelang, Anda berhenti di Simpang Yul, ada pecel lele. Ini dia, kayak mirip anak ayam, tapi ini burung keruak namanya. Baru sekali ini saya mencoba, siapa tahu ini viral ya. Walaupun tonton biasa, siapa tahu dia viral. Ya. Luar biasa ya, saya baru mencoba. Pasti enak. Saya kipas-kipas. ini kalau kipas-kipas berarti enak ya. Jadi dia ada kol, ada dua ini, mentimun. Ya kalau kemangi ini saya biasa kalau di Lempa. Kalau makan mentah saya nggak bisa makan. Tapi kalau di Lempa ikan dia mantap gitu. Nah saya coba kol, Anda sudah pasti tahu. Wow, dia punya sambal. Ternyata nendang pedasnya. Luar biasa pedasnya. Memang hobi saya pedasnya. Ya, biasa kalau pedas Anda hobi tontonnya, ya. Nah, saya makan pahanya dulu. Oke. Saya coba dulu. Sambalnya sudah mantap, enak. Ya. Saya coba burung keruaknya ya. Wow, dia rasanya mirip burung anu. Enak ya, mirip kayaknya burung semacam burung punai atau burung ketutu ini, perkutut ya. Katanya hinggapnya di tanah dia. Nanti saya cek di Google, lihat burung kurak itu bagaimana ya. Jadi di pahanya dia punya tulang ya. Tulang kecil ya maksudnya. Selain tulang besarnya. Enak ya. Nah saya langsung ke lehernya nih. Kalau ayam enak lehernya. Tapi dia lehernya kecil ini. Kebetulan lehernya dia garing. Isinya sedikit. Tapi nendang sekali dia punya ini. Sambalnya. Nendangnya pedas dan rasanya enak benar. Ini kepalanya nggak ada isi nih kelihatannya. Wah di belakangnya ada sedikit ya. Wow pedasnya luar biasa. Ah tinggal kepalanya ya. Ah jadi saya makan dagingnya. Luar biasa ya. Lumayan besar. Ini harga promosi kali ya, masih harga gini. Kecuali nanti dia kalau viral, baru dinaikin mungkin ya. Viral maksudnya, dagangnya sudah ramai sekali kali ya. Dia akan naikkan mungkin ya. Karena harga satu burung begini murah. Ya, di harga 23K sama nasi. Nanti burungnya 18.000 ya. 18.000 atau 23 burungnya saja. 18. Hah? 23 sama nasi. Ah, berarti 18 ya.
18.000 satu burung ini, murah ini. Anda rugi kalau nggak berhenti di sini makan, kalau sudah ke Tempelang atau ke Kelapo. Dari Tempelang ke Kelapo itu lewat sini ya. Wow, ternyata ini dagingnya kayak mirip daging ayam juga, mantap jadi. Ini Anda makan pasti nagih ya. Karena satu, harganya murah. Kedua, enak. Ternyata burung keruak ini enak ya. Baru tahu nih ya. Ah, ini dagingnya sama ini, saya coba sayapnya karena semuanya enak ya, pasti enak ini. Wow, enak ya. Wow, makannya bisa berkeringat nih. Saking pedas sambalnya. Enggak kalah dengan bebek ya. Ini kalau Anda makan bebek enggak kalah dengan yang ini. Pedasnya. Ini kayak rasa geprek ya, pedasnya. Ini kalau YouTuber Carlos yang makan di sini, tontonnya bisa jutaan. Ah, isinya. Walau tidak besar, tapi isinya banyak.
Ini pedasnya harus dikipas-kipas. Karena pedas ya. Luar biasa. Bukan niru yang Carlos ya. Tapi berusaha untuk mencoba seperti dia, banyak penontonnya. Benar deh. Ini kalau dibuka cabangnya di mana-mana pasti laris. Buka aja di Pangkal Pinang. Sungai Liat. Ah, ini gilir lehernya ya. Kalau leher ayam enak. Ini juga enak. Artinya semuanya enak nih. Kalau bisa di sini pemerintah bangun pemancar telekomunikasi ya, saya kasih masukan langsung ya. Karena diinstal tidak bisa. Kalau bisa Telkomsel ya. Wow. Ini Anda makan di sini pasti geleng kepala. Sudah hampir satu ekor habis ya. Burung kura ini berarti dia tidak kalah dengan bebek atau ayam atau burung perkutut. Semuanya enak rupanya. Nah, selesai. Saya berbagai bahasa, saya sebut enak, hauche, nyaman, delicious, ya, amazing. Nah, itulah bahasanya. Semoga Anda makan di sini. Rasa puasnya luar biasa, ya. Ini kalau saya lihat, puasnya sekali setengah dari yang saya makan di tempat-tempat lain. Anda penasaran kan? Berarti ini makanannya luar biasa, ya. Luar biasa, dua jempol. Mantap, ya. Enak sekali, mau coba, ya. Burung keruak, luar biasa. Ya. Sekali setengah makan di tempat lain kalau saya lihat nih. Ini udah kelas restoran lah deh. Ya. Sangat enak. Oke. Sekian, terima kasih. Anda puas tonton, tekan subscribe, like, kasih komen. Bagikan kepada teman yang mau makan, mencoba, penasaran. Pejabat juga bisa makan atau artis. Oke, sekian. Luar biasa.